Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran ke Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut untuk sektor perkebunan. Langkah ini buntut pelanggaran nota kesepahaman atau MOU perekrutan pekerja yang ditandatangani dua negara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyebut Malaysia dinilai melanggar kesepakatan karena masih menjalankan sistem perekrutan yang kurang optimal melindungi pekerja migran. Padahal dalam perjanjian Indonesia dan Malaysia telah menyetujui penggunaan sistem satu kanal resmi untuk penempatan tenaga kerja dan meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu dampak penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia ini, Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia terancam kekurangan sekitar 1,2 juta orang pekerja. Hal ini dapat menggagalkan pemulihan ekonomi negara tersebut. Telah diadakan rapat kementerian lembaga di pusat untuk membahas situasi ini, termasuk tentunya dengan Kemenaker selaku regulator, dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem online.